Jadi person, person dikatakan oleh Allah, pribadi. Setiap hamba. Pu yang tak pegah, pu bebut, tak pebut ubina. Ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Kan itu sudah ada rambu-rambu kepada orang beriman. Orang beriman ini tujuh orang beriman yang amanu. Lima taquluna ma la taf'alun. Kenapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu perbuat? Kan banyak terjadi ya, banyak. Sering dan banyak terjadi. Itu siapapun bisa melakukan juga. Pemimpin, rakyat biasa. Ya. Jangan kamu katakan sesuatu yang tidak kamu lakukan. Kabura maktan, kalau itu yang kamu lakukan, kabura maktan, sangat hina dina, fahisyah, bisa disamakan dengan fahisyah atau sebuah perzinaan, ya, begitu berat. Seseorang yang mengatakan tapi tidak melakukan seperti ia katakan, inilah hipokrit. Kalau bahasa Al-Quran munafik, ya. Hipokrit bahasa keren. Orang munafik kan begitu. Ya mudah mengatakan tapi tidak melakukannya. Saya kira kan ini persyaratan yang kedua untuk mendapat kepada Firdaus, surga Firdaus. Yang ketiga, walladzina hum lidzakati fa'ilun, orang-orang yang terus dia mengeluarkan zakat. Zakat di mana juga sedekah, infak, ya. Kita punya kelebihan diberi oleh Allah. Jadi pribadi-pribadi kita dituju oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang Allah berikan rahmat, kenapa kita berat menghitung zakat kita misalnya? Ya. Kenapa kita berat mengeluarkan sedikit sedekah? Oh, ini ada celeng. Saya yang ada 2000 masukkan. Yang ada 5000 masukkan. Yang lebih banyak silakan, lebih daripada itu enggak ada batas. Sampai nanti kepada wakaf. Wakaf. Bisa wakaf aset, benda tidak bergerak, tanah, masjid, rumah, ya. Toko, ya. Itu jadi sebuah jariah. Bisa juga yang benda bergerak, uang, ada kendaraan kita rental, ada 10-5 kita rental selama setahun, ini wakaf saya untuk mauquf alih anu misalnya, sehari-hari 10.000 saja kita tabung itu wakaf, wakaf uang atau nanti kita produktifkan. Dan ini sudah ada yang praktekkan wakaf uang, gak tunggu harus nanti nalih bijih. Itu mahal kan. Tapi hari-hari 10.000 wakaf saya 10.000, ya. Di satu bulan kan sudah berapa, 300 tahun berapa, 1 juta taruh tempat, atau kita produktifkan uang itu. Ini kan personal-personal dijuluki Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya adalah walladzina hum lifurujihim hafizun, menjaga harga diri, kehormatan, ya, tidak menyalahgunakan kehormatan kita dalam bentuk penyimpangan syariat, perzinaan, mesum dan seterusnya. Jadi saya kira tidak ada yang berat kita lakukan kalau ini secara person kita, ya. Indikator itu sudah jelas sekali kata Al-Quran. Enggak ada yang ragu sedikit pun Bapak Ibu sekalian. Kemudian berikutnya walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Amanah. Pribadi kita kan amanah juga di rumah, amanah dalam keluarga, ya.
Pak Kesi, pemimpin terendah di kampung, juga menerima amanah. Ya. Kemudian janji, menepati janji, wa ahdihi maraun, menjaga janji itu. Saya kira kalau ini terus dibentuk oleh karakter kita, ya, nawaitu kita, semangat motivasi kita, insyaallah enggak berat mendapatkan sesuatu dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Illa man aba, kecuali orang yang enggan nyonyongankan. Ya. Bagaimana lagi ini? Malah dikatakan Banda Aceh pandemi atau corona zona merah. Ada beberapa daerah sudah zona merah, sampai Lu semuanya sana zona merah. Begitulah. Kalau kita hanya ngomong, tidak melakukan pendekatan diri, takarrub dengan Allah Subhanahu wa taala, malah lebih-lebih lagi penyimpangan, ya. Tak pegah mano, tak pebul lain. Saya kira enggak bisa keluar kita dari ujian Allah ini, ya. Kagebi kita tidak sadar, atau nanti diberikan dalam bentuk lain. Allah yang Maha Kuasa itu, ya. Allah yang Maha Kuasa. Walladzina hum ala salawatihim yuhafidzun. Indikator berikutnya, syarat berikutnya, orang-orang yang selalu memelihara salat. Yang luar biasa ini. Disiplin menjaga salat. Artinya menjaga waktunya, menjaga kebersihan, kesucian diri kita, pakaian kita, makanan kita, dan sebagainya. Hari-hari ini semua SKPA, saya dengar pagi-pagi baca doa, zikir, menolak. Ya. Tapi jangan hanya berdoa, perbuatan lain tidak diperbaiki, itu enggak boleh. Perbaiki semua itu. Ya. Jangan hanya berdoa, tapi rezeki kita haram. Ya. Kan salah satu mani terhalang doa itu, kan. Ya, mudah-mudahan lah diantara yang berdoa sekian ratusan orang lah virtual secara Zoom, mungkin ada yang ikhlas, yang bersih, mungkin mudah-mudahan Allah terima, menjauhkan COVID ini, digeser ke tempat lain oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan insyaallah. Ya, tapi kita harapkan juga pemimpin KMPU Aceh kemarin mengeluarkan fatwa, ya, mengingatkanlah pemimpin ini biar sadar, ya. Hak ubi plung bulung ubi tika. Kalau memang hak dia, ya, secara legalitas, ya, sah secara hukum, silakan, jangan membuat haram atau syubhat. Itu kadang-kadang metakalan 50-50 Bapak Ibu sekalian. 50% halal, 50% syubhat, gitu. Begitulah yang terjadi. Ya. Perbaiki itu semua, jangan syubhat. Kalau memang ada hak orang lain, berikan. Baik hak orang lain, warga rakyat juga untuk kita. Ya. Kalau memang kita terbuka saja ini, ya. Itulah bentuk bagaimana kita pendekatan diri, memperbaiki, membersihkan diri ini. Ya, jaga salat dengan baik. Ulaika humul waritsun, kata Allah, alladzina yaritsunal firdausahum fiha khalidun. Mereka-mereka itulah yang akan mewariskan surga Firdaus nanti. Mereka kekal, kekal di dalamnya, kan gitu. Jadi kan jelas sekali indikatornya. Jadi kepada siapa yang bertanya, apa ibu, pikir ini WA, Pak SMS ini bapak, menurut logat redaksinya bapak yang bertanya. Saya bilang insya Allah, mudah-mudahan kita ulang sepintas, ya, untuk mengingatkan diri ulun tuan dan juga yang bertanya mungkin. Mudah-mudahan kita jagalah keluarga kita, semua aso syurga, ya, masuk dalam syurga jannatun na'im.
Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, ada beberapa hal kita bersihkan hati dari rasa kebencian dengan orang. Jadi menyo sino mukuru pari hampai buin de bubut hampai. Tapi harus bersih. Kan kita mohon kan kepada Allah agar kita selalu dimudahkan dalam kita melaksanakan semua perintah Allah, terutama yang wajib, yang fardu'in. Bekna perasaan kepada orang, dia lebih rendah dari saya atau saya lebih hebat dari dia, gak ada perasaan itu. Makanya dalam Ihya Ulumuddin Al-Ghazali mengatakan pendekatan sufi ya, hati punya dua pintu. Hati ini kita semua ada dua pintu. Pintu pertama menghadap dunia, dunia luar, melalui panca indera kita, penglihatan, pendengaran. Ya. Kan ini sumbernya kan di sini juga ini. Pantakalan gop, keriling, sinis, ya. Apa? Kita eleh kan, ini kan lewat panca indera luar ini, tapi dari suara hati. Jadi suara hati itu suara Tuhan. Disinilah ruh kebersihan yang Allah berikan kepada kita. Innamal a'malu binniyat. Semua amal itu dianggap ada nilai tergantung kepada niat. Niat kita, nawaitu kita. Makanya kan dalam fakta secara sosiologis dalam masyarakat kan banyak, kalau niat awalnya tidak baik, hati akhir mupalit, pak salah, tidak ada izzah dari masyarakat, tidak dihargai, tidak dihormati, kan hilang izzah. Atau bisa juga terjerat dengan pasal-pasal tertentu, masuk urutan sana masuk. Ada kesalahan ini, sini semuanya. Jadi kalau kita di sini aman, bersih dari awal, kapanpun kita, dunia ini luas kepada kita. Maka kita jadikan darul wasi'ah, rumah yang luas. Artinya ikhlas. Bukan berarti pegang rumah 3 tingkat, 3 lantai, gedung seperti villa, hotel, bukan. Dalam gubuk sederhana pun kita bisa darul wasi'ah, ikhlas. Tidak menjerit hati ini. Tenang kan. Kalau jumpa orang kita senyum walaupun tidak mampu memberikan sesuatu, ya. Ikhlas, darul wasi'ah. Banyak kan orang-orang yang hidup di rumah mewah tapi enggak bisa tidur malam hari. Ya. Takut ketika nanti datang ini apa, corona, tiba-tiba dipanggil ya Allah, kekayaannya tinggal, ya. Makanya jangan-jangan susah. Sharing bagian tertentu wakaf, ya. Itulah sedekah jariah yang membantu kita nanti, atau amal soleh lainnya, bantu anak yatim, fakir miskin, dan harta kita. Kata wabah Allah kan semua akan tinggal, enggak ada yang kita bawa, Bapak Ibu sidang jamaah sekalian. Maka enggak usah khawatir kita. Kematian itu pasti sunnatullah. Ya. Bukan sesuatu yang kita lari, jangan mati, kurung diri dalam peti kaca. Enggak bisa, malaikat juga bisa masuk. Ya. Kita tenang saja. Ya. Tapi bagaimana kita mempersiapkan diri ini? Membersihkan hati. Tidak ada rasa benci sama orang. Kalau ada kita sharing, ma bi ni'mati rabbika fa hadis. Nah, kita kalau Allah berikan nikmat, kita sharinglah, bagi sedikit ya kepada orang lain. Kita beritahukan, saya ada rezeki, kita kanduri anak yatim. Jangan sembunyikan ketika ada nikmat. Itu bahaya. Jangan dikikir kita ya, sebagainya. Yang kedua, mulailah berbagi itu.
Kalau memang Allah memberikan, mulailah berbagi. Gak perlu banyak, hari-hari 5 ribu, 5 ribu. Ya. Masuk celeng 2 ribu. Ada anak yatim 5 ribu. Sedekah itulah menyelamatkan, memberikan kita, menggeser sesuatu yang bencana. Bersihkan hartamu dengan zakat, kata Rasulullah. Dan perbaiki, obatkan yang sakit dirimu dengan sedekah. Banyak sedekah, mudah-mudahan kita jadi sehat terus. Mengalir, mengalir harta kita. Tidak terpendam, mengenang, ya. Tergenang kan kotor. Tapi kalau itu mengalir, mengalir, bersih semuanya. Kita bersih, harta bersih. Bayangkan syariat yang Allah berikan itu. Kemudian suka, murah, mudah memaafkan, memberi maaf kepada orang lain. Tidak berat kalau salah dalam keluarga, ya, dengan anak, dengan istri, dengan jiran, tetangga, dengan teman, ya. Gak boleh kan lebih 3 hari 3 malam. La yahilu li muslimin ayyah jura akhau fauqa salasata ayyam. Gak boleh kita tidak bertegur sapa atau karena marah tidak ngomong, tidak memberi salam, ya. Tidak berbicara, gak ada lagi komunikasi. Gak boleh. Selama 3 hari itu boleh, 72 jam. Lebih daripada itu dosa. Dosa. Kalau yang namanya dosa kan gak enak di sini, di dada. Kalau ada orang melakukan suatu, menggelapkan penipuan misalnya, kalau bisa orang lain tidak tahu kan. Dirahasiakan di hati ini. Kalau bisa orang lain tidak tahu. Yang salah, salah itu sulit, malah disembunyikan. Kalau bisa orang lain tidak tahu dan dosa kita. Ya. Makanya kita menarik pribadi sifat Rasulullah kan. Selalu istighfar, ya. Istighfar. Kan 80 sampai 100 kali setiap hari istighfar Rasulullah. Astaghfirullahaladzim. Kita coba hitung diri berapa kali istighfar kita. Sampai 50, sampai 80, atau enggak ada sama sekali. Kita istighfar, istighfar Rasulullah, istighfar. Dijamin dia masuk surga, maksum, dipelihara oleh Allah. Tapi dia istighfar. Ya, murah memaafkan. Walafina anin nas. Kalau ada sedikit, ya, kita sabar sajalah. Mudah-mudahan Allah memberi petunjuk kepadanya, kan gitu. Kita berdoa, butang ucok lagi tidak seperti itu. Tapi begebi jalan yang mudah, petunjuk jalan Siratal Mustaqim oleh Allah. Saudara lun, teman lun yang selama ini salah jalan, jauh. Dan Allah subhanahu wa ta'ala begebi jalan yang mudah, begebuka hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kita yang ada tujuan, pajan malaikat maun, teruk, mbak kita nyong. Yang nak bite, oh bulan uke kah? Si pulang je bulan uke teruk malaikat maun. Itu okey, tapi enggak ada, tiba-tiba. Tidak ada pemberitahuan itu masalah yang gaib. Wa ma tadri nafsun madza taksibu wada. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardhin tamut. Setiap diri kita, jiwanya tidak tahu apa yang akan terlakukan besok. Rencana boleh, tapi rencana belum tentu kita lakukan. Bisa ada halangan lain, Abu. Bisa sakit. Bisa ada kemalangan lain. Kita undurkan, enggak jadi besok rencana kita. Ya. Apalagi hari-hari ini. Hari-hari, setiap hari ada orang, wabah Allah. Anak kampungnya, anak kampung lain.
Kadang-kadang saya bawa kampung tu leli meng berturut-turut. Ya. Malah ulama kita di Aceh Raya Ubud ada yang menyebutkan 36 sudah selama 2021 ini dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir kemarin Abu Adnan Bakungan. Allah yarham. Dan mandum yang gawa Allah. Agar ampun dosa li Allah Subhanahu wa taala. Kemudian melakukan sesuatu yang terus yang bermanfaat. Khairun nas man anfa'ahum linnas. Yang bermanfaat. Apa banyak pahlawan para ulama yang sudah tiada. Tapi ketika tiada, muridnya menyebut kurang berdoa. Tadi ampuni segala dosanya kan begitu. Ya. Hayang anaget diingat juga pencuri ulung. Tapi doa tidak baik kan gitu. Untung hanaliji. Mana-mana gop abih dan sebagainya kan begitu. Jadi disebut yang tidak baik, tapi kalau baik kan disebut yang baik kan doa itu. Alhamdulillah. Apalagi dari anaknya. Anak yang soleh. Sungguh luar biasa. Doa pada orang tuanya. Atau dikirim sedekah, niatkan sedekah untuk orang tuanya, kan seperti itu. Baik, ibu hadirin kaum muslimin, sidang jamaah yang dirahmati Allah SWT. Jadi ini, semua ini ikhlas, darul wasiah. Ada dabbatul fariah, kendaraan yang cepat, artinya sinyal. Kita paham, ini kondisi bagaimana. Lagi udara ekstrim, ujian panas, ada tanda-tanda zaman diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, supaya kita ada sinyal indra kita, ya, sinyal secara vertikal ada yang menguasai alam ini. Sirajul munir, lampu yang bercahaya. Ilmu, tak ada ilmu, paling kurang mendengar kalau kita enggak ada, ya. Kalaupun enggak mampu memberikan, tapi simai secara mendengar, ya. Suka mendengar, membaca dan sebagainya, ya. Terang kan? Jadi terang, ada petunjuk arah, ada ilmu. Kalau ada ilmu, mana yang hak, mana yang batil kan mudah dipahami, ya. Kemudian yang terakhir, sobul jamil, pakaian yang bagus, artinya hati. Kembali lagi kepada hati, ya. Di dalam diri manusia ada segumpal daging. Kalau ini baik, baiklah jasmani rohani manusia. Apa itu? Itulah kalbu, hati. Al-muzghah itu hati. Mari Bapak Ibu sidang jamaah sekalian, kita terus secara istiqamah mendorong, memotivasi diri kita agar lebih merasa tenang, mutmainnah dengan terus kita melakukan semua perintah Allah dengan baik, dengan disiplin, dan kita menjauhi diri kita dan juga kita ajak keluarga dan anak kita dari hal-hal yang mungkar, fahisyah dan segala bentuk yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, demikian beberapa hal malam ini, mudah-mudahan kita melanjutkan pada Ahad malam yang akan datang insyaallah. Bila Allah memberikan kesehatan dan umur serta waktu kepada kita sekalian. Amin. Ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah. Wa fil akhirati hasanah. Wa qina azabannar. Wallah waliyut taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.